jangan lupa nonton pameran Mirror tanggal 28 Oktober di YouTube Tembi Rumah Budaya Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Syukur Alhamdulillah bahwa pameran seni rupa Mirror yang keempat bisa terlaksana pada hari ini. Meskipun ini yang keempat, tapi pameran ini bukan sekedar satu rutinitas, seperti juga pada pameran Mirror yang sebelumnya. Selalu ada yang hal yang menarik, selalu ada hal yang baru. Dalam pameran kali ini, kita bisa melihat bagaimana para perupa Mas Alex, Mas Eko, Mas Nanang berkreasi, mencoba media baru. Dan kita juga bisa melihat bagaimana proses berkesenian mereka. Meskipun tajuk pameran ini adalah Killing Time, tapi saya kira pada kenyataannya lebih dari itu. Apa yang dilakukan oleh para perupa ini selama pandemi, selama beberapa bulan ini, saya kira bukan sekedar killing time, bukan sekedar membunuh waktu, tapi bagian dari kegelisahan mereka, ekspresi mereka, imajinasi mereka, dan pengembangan skill mereka sesuai fitrahnya sebagai seniman. Jadi pameran Mirror yang keempat ini bisa menjadi satu cerminan bagaimana upaya perupa di tengah keterbatasan pandemi ini bertransendensi mengatasi kondisi yang terbatas ini, tidak sekedar imanen, tapi terus mengembangkan dan merespon dengan produktivitas dan kreativitas sehingga tetap melahirkan karya-karya yang menarik, bagus, dan berkualitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi yang dalam terhadap para seniman dari Mirror, Mas Alex, Mas Eko, dan Mas Nanang, karena terus maju melangkah, meresponnya dengan semangat yang positif, dan terus berkreasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu kontribusi sendiri pada dunia seni rupa khususnya di Jogja ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya mengundang kepada para seniman untuk tampil ke depan. Mas Alex Lutfi, monggo Mas. Lalu Mas Nanang, biasa dipanggil sebagai Mas Nanang Garuda. Lalu Mas Eko, monggo Mas. Inilah ketiga perupa Mirror yang terus berkonsisten berkarya. Saya serahkan kepada Mas Alex. Mas Nanang, bisa Eko Nanang. Oh, dulu Mas Nanang atau Mas Eko? Apa Insert? Apa Insert? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam budaya. Pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih. Kami dari Mirror merasa bahagia karena untuk yang keempat kalinya ini diberi kesempatan berpameran di Tembi Rumah Budaya Yogyakarta. Untuk itu sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tentunya pada pameran kali ini Mirror #4 ini kami bertiga mengalami banyak kendala psikologi karena adanya pandemi COVID-19.
maka ketika kami untuk memutuskan pameran hashtag 4 ini, mirror hashtag 4 ini, kami betul-betul pertimbangkan dengan sangat matang. Artinya banyak hal-hal yang harus kami diskusikan. Salah satu di antaranya adalah kondisi, situasi pandemi yang mengharuskan kita harus berjalan, tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, persoalan ekonomi. Kita tahu semua bahwa dengan COVID-19 ini, ekonomi dunia tidak terkecuali di Indonesia dan di Jakarta ini juga mengalami kondisi yang tidak seperti pada umumnya. Namun, karena kami bertiga punya komitmen dan kami merasa masih mempunyai senjata yang bernama kreativitas, maka kemudian semua persoalan-persoalan yang mengganggu psikologi kita dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kita lawan dengan kreativitas. Maka kemudian kami bertiga memutuskan untuk tetap berpameran tetapi virtual. Dan yang menarik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Toto, bahwa pada masa pandemi ini ternyata kami justru menemukan satu kegembiraan dalam berkreasi. Karya yang akan kami pamerkan ini bukan karya yang seperti biasa kami lakukan pada Mirror Hashtag 1, 2, dan 3. Maka di Mirror Hashtag 4 ini kami akan memainkan karya-karya yang sesungguhnya tidak cukup akrab, tapi menjadi bagian dari kreativitas. Nah, inilah yang menarik, dan kami menemukan kegembiraan, kami menemukan kebahagiaan. Sehingga dari proses kreatif yang kita lakukan, akhirnya bisa menumbuhkan kekuatan baru dalam hidup kita. Saya Mas Tana. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Killing time itu muncul tiba-tiba aja karena waktu itu Pak Ale, Pak Eko janjian datang ke rumah Garuda. Pertama yang bikin kaget, bajunya tiba-tiba kotak-kotak semua. Kemudian kotak-kotak ini tidak mengkotak-kotakkan jiwa kami. Yang kedua, hadir kedua tanpa diprediksi lagi, seragamnya sama Garuda. Mungkin karena ke rumah Garuda terus mereka niat pakai kaos Garuda, saya nggak tahu. Tapi ada keseragaman-keseragaman itu mencerminkan jiwa yang sama minimal saat itu. Kemudian ya kita foto-fotoan iseng-iseng. Nah, kebetulan saya punya koleksi senjata, kayaknya lucu-lucuan nih pakai senjata duplikat ya, bukan beneran. Itu properti untuk film sebetulnya. Nah, akhirnya jadilah foto-foto kan. Kemudian baru membahas ini tajuknya apa ini untuk Mirror 4. Ya, kemudian muncullah Healing Time. Ya seperti dijelaskan Pak Toto tadi, ini ya Healing Time ala kami yang mudah-mudahan tidak sekedar membuat kesibukan yang tidak ada manfaatnya, tapi justru di sini kita sedang dihadapkan pada cermin potret diri. Ketika COVID ini merajalela, itu sebetulnya dia adalah cermin kemanusiaan yang akhirnya menuntun pada kekuatan masing-masing untuk merespon. Pak Eko. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mirror Hashtag 4 ya, hadir kembali dalam berpameran tapi dengan bentuk yang lain. Kami secara pribadi
saya secara pribadi sangat-sangat sebetulnya tidak menyangka, karena pada situasi pandemi ini kami bertiga itu nggak ada kontak, awal-awalnya nggak ada kontak. Apakah akan berpameran lagi atau tidak itu memang tidak ada komunikasi. Tapi beberapa bulan sebelum ini kami tiba-tiba muncul berbarengan gitu loh, barengan di rumah Garuda, akhirnya bicara masalah ini, menanyakan, saling menanyakan gitu. Ini mirror harusnya pameran di Tembi itu Oktober, tapi sudah hampir Oktober kok nggak ada pembicaraan apa-apa. Akhirnya ya kami sepakati, akhirnya diskusi banyak macam, akhirnya jadi dilaksanakan pameran hari ini. Itu saja ya Pak Alek. Terima kasih sekali Tembi Rumah Budaya yang sudah memfasilitasi kami untuk pameran ini. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan ucapan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Mas Ivan, Mas Sidik, Mas Aidil, dan yang lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Kemudian tidak kalah pentingnya dosen pembimbing dari mahasiswa UAD, Mas Heri Nugroho. Terima kasih atas ikut berbahagia, ikut berkreasi bersama-sama dengan kita. Kita saling belajar untuk mewujudkan pameran Mirror Access Mart ini dalam bentuk virtual, dalam format videografi. Saya kira itu. Tidak lupa pameran ini pun juga didukung oleh seorang aktor senior, juga mantan pendidik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan teater, matur nuwun Mas Yos, atas bantuannya dan kesediaannya untuk ikut dalam bagian pameran Mirror Access 4 ini. Mirror Hashtag 4 berjalan dengan aman, sentosa dalam rangka menyiasati pandemi. Monggo. Semut ireng ngendok jroning geni, apa mungkin itu? Ana merak memitran lan boyo, kul keong sakenong matane. Tikus wirok samyo ngidung, kucing gering ingkang nunggoni, gering rembes gudiken, padahal tikusnya pestapora dan kidung ria. Ono kodok nawu segoro oleh banteng sewu, si precil mungak pogo, semut nganggrang ngerangsang gunung Merapi, wit ranti woh de limo. Itulah filsafat zaman baru, semuanya paradoksal, disharmoni. Ya memang zamannya sudah zaman edan. Oleh karena itu kami berpesan pada adik-adik lewat ketiga seniman kita itu, saya beri tugas satu persatu, Mas Alek.
Coba masah mingising budi. Yang kedua, memasuh malaning bumi. Ini yang berat, Mas Nanang. Memangun, memayu, hayuning bawono. Semoga dalam rangka situasi yang kondis, tidak kondisif ini, Meror hashtag 4 bisa berjalan dengan lancar. Dan selamat Nusa Antara. Tembun.
proses kolaborasi saya dengan Pak Eko itu, kebetulan saya membuat atau eksplorasi tentang retak-retak yang idenya dari batik Remekan. Kebetulan Pak Eko itu satu kleting atau satu angkatan dengan saya, dan Pak Eko membuat kain lipatan atau lipatan art. Saya berpikir bahwa dengan lipatan-lipatan itu di bagian-bagian tertentu bisa diisi dengan apa kesan retak-retak ini atau motif retak-retak itu, sehingga saya menghubungi Pak Eko, saya sampaikan bahwa pengen eksplorasi, dan Pak Eko setuju. Setelah itu Pak Eko kesini ngobrol-ngobrol-ngobrol, ini menyangkut masalah teknis, sehingga saat ini masih dibuat sendiri-sendiri. Pak Eko membuat beberapa lipatan, ada bidang-bidang yang kosong, saya mengisi bidang-bidang yang kosong tersebut dengan efek retak seribu tersebut. Bah, ini ada naskah, puisi terjemahan, gimana, mau nggak kita kolaborasi? Kita kerjain dengan ini aja, dengan tugel kayu, gimana? Wah, sama-sama. Akhirnya mulailah dikerjakan. Ya, kita masih terus berdialog selama mengerjakan itu. Abah memilih satu puisi yang dijadikan titik berangkat dia menggarap visual itu. Saya sih oke-oke aja, senang aja. Mulai Abah mengerjakan. Kan ketika tiba-tiba jadi seperti ini kan luar biasa. Ya, dari satu puisi ditransformasikan ke dalam karya visual seperti ini dengan cukil kayu. Exciting buat saya. Bagi saya merupakan sebuah kerja kolaboratif. Abah juga tidak sekedar merespon, tapi dia memberikan makna-makna yang baru, yang menurut saya luar biasa terhadap puisi itu. Puisi itu tidak semata-mata diterjemahkan ke dalam gambar, apa memberi tafsir kepada puisi tadi. Misalnya, taruhlah, ini memang di puisi itu ada, sebagai puisi lirik, ada aku. Akunya ini secara sosiologis memang African American, kulit hitam, sosoknya kulit hitam. Di dalam puisi itu, karena puisi itu puisi lirik, beda dengan cerpen atau novel, dibutuhkan kemampuan tafsir yang lebih jauh, mengkonkretkan suasana atau situasi di dalam puisi ke dalam tindakan. Ini kan sebuah tindakan. Ada hal-hal lain yang menarik selain berkaitan dengan apa body language sama gestur dari si Popok ini. Ada unsur-unsur lain di dalam puisi itu yang mendapatkan tafsir yang luar biasa, ya, dan juga dimunculkan di satu figur lain yang saya duga kalau di dalam puisi itu figur engkau, ada aku, ada engkau. Yang menariknya di sini kreasinya adalah wayang menjadi media dalam proses pertunjukan, karena berbagai macam media-media itu ada, muncul, tapi ini yang unik. Yang unik dan menarik di sini adalah bagaimana wayang pulo digunakan, dan kemudian media wayang menjadi semacam alat untuk memperkenalkan atau mengedukasi generasi muda tentang wayang pulo. Nah, ini kita mencoba untuk mengeksplorasi bagaimana ide-ide dasar itu muncul dan berkembang, dan kedua bagaimana proses itu dibuat, kemudian tempat atau realitas itu dimunculkan, di mana kami mencoba untuk memahami dan mengikuti dinamika itu, hingga kita merekonstruksikan wayang itu dengan memadukan beberapa pandangan-pandangan narasumber yang sudah kita tunjuk atau yang kita cari, beberapa rekomendasi, dan juga kita tentukan, kemudian kita menanyakan beberapa narasumber dengan latar belakang yang berbeda untuk melihat perspektif tentang wayang pulo itu seperti apa. Ini kolaborasi yang
mencoba untuk membangun gagasan-gagasan lokal, gagasan genuine asli dari pemikir Indonesia, ya, filosof Indonesia yang disebut Mas Nanang Garuda, mencoba merumuskan satu gagasan kreasi. Nah, ini cerita atau proses itu kita munculkan. Kesibukan lain ya menciptakan tokoh-tokoh lagi untuk wayang pulau itu, dan ini kualan mewarnainya. Sehingga aku ngajak sahabat saya, Mas Pran, ini seorang dalang muda juga bisa meng-create wayang. Saya banyak belajar prosesnya. Oh, buat kantor ya? Sudah. Aku bisa bicara tentang corona melalui wayangku. Paling tidak untuk dari pertunjukan wayang itu bisa menghadirkan satu ketenangan, ya, bagaimana mensikapi corona itu. Saya itu orangnya ekspresif, harus ada imbangannya dengan batik ini. Batik itu mengendalikan emosi. Kalau saya batik nyanting begini emosi, itu jadinya juga enggak. Akhirnya blokur, gitu. Kalau kita kendalikan kayak tahan nafas, gitu. Nah, ternyata memang di dalam membuat sidbori, membuat batik itu ada sesuatu yang baru lagi itu. Dan itu membuat spirit saya bangkit lagi. Dan enggak terasa, kadang-kadang saya bekerja sehari itu enggak terasa. Asik, ada keasikan tersendiri di situ. Saya akan berproses membuat karya etsa. Ini karya ini saya beri judul Sujud, karena dalam kondisi masa COVID seperti ini, semua manusia di dunia, tidak terkecuali di Nusantara ini, mengalami gejolak-gejolak emosional, psikologi, bahkan pertentangan satu dengan yang lain. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika semua orang mencurigai dokter, mencurigai polisi, mencurigai pemerintah, partai, dan seterusnya, sehingga kemudian dampaknya adalah warga Nusantara ini, Indonesia ini,
menjadi saling tidak mempercayai. Maka satu yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu, seperti ini, adalah sujud. Maka karya ini berjudul Sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, alhamdulillah. Semoga dengan sujud ini segera COVID-19 di Nusantara ini berlalu dan seluruh warga Indonesia Nusantara ini berdamai. Menangi zaman edan ewoyo ing pambuti melu etan ora tahan yen tan melu anglakoni buya ketuman mele kaliren wekasan nipun dilalah kersaning Allah pecah-pecah nekang lali luwe bejo kang linglah wanwas poto bejo bejane kang lali isih bejo kang eling lawan waspoto. Eling marang gustine waspada marang kahanan kang dumadi yaiku saiki lagi pandemi COVID-19. Monggo kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring karajan keselamatan kelancaran anggenipun pameran.